Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari siswa TKJ SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Di sini kami ingin mempraktikkan perakitan komputer dari awal sampai masuknya BIOS. Perkenalkan, nama saya Heri Rawa. Saya Neng Maharani. Saya Ramdhani. Dan saya Muhammad Irawawi. Langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Oke, sebelum masuk ke tahap perakitan, kita perkenalkan terlebih dahulu komponen apa saja yang dibutuhkan. Baik, di sini ada motherboard, ada prosesor, selanjutnya ada hard disk, ada RAM, ada heatsink, dan yang terakhir ada power supply. Selanjutnya, untuk langkah pertama yaitu kita ambil motherboard dan masukkan prosesor ke dalamnya. Langkah kedua yaitu masukkan heatsink. Untuk langkah ketiga, kita masukkan RAM ke dalam motherboard. Setelah itu, kita masukkan power supply ke dalam heatsink. Untuk langkah selanjutnya, kita masukkan mobo yang sudah dirakit ke dalam casing. Untuk tahap selanjutnya, kita masukkan hard disk ke dalam casing beserta kabel-kabelnya. Selanjutnya,
selanjutnya kita masukkan kabel 24 pin ke dalam motherboard. Dan masukkan kabel 4 pin ke dalam motherboard. Pembahasan terakhir untuk memastikan komputer yang sudah kita rakit nyala atau tidak, kita akan mengeceknya dengan masuk ke BIOS. Jika sudah selesai semua, biasanya di bagian boot option sudah terbaca hard disk yang sudah kita pasang tadi. Biasanya ditandai dengan kode ST ataupun yang lainnya. Oke, komputer yang telah dirakit siap untuk diinstal sistem operasi.